Oke teman-teman, jadi akhirnya aku mau buat seperti ini aja teman-teman bangunannya, jadi banyak pilar dan seperti gedung putih ya. Oke, dan ini juga kemudian kita langsung bikin atapnya aja lah ya, kita pakai atap aja ya, jelek soalnya kalau nggak pakai atap malah. Kita samain seperti yang di depan tadi. Kita pasang ini dulu di sini. Kita kasih stair ya. Iya, stair. Sama seperti yang tadi. Stair, kemudian ini kita kasih bloknya, kemudian kita kasih stair lagi, blok lagi dan seterusnya teman-teman. Aku akan cepetin aja ya. Oke, dan aku juga akan cepetin langsung untuk membuat apa? Gentengnya sampai ke sana teman-teman, atapnya. Oke. Terus ditonton ya. Oke teman-teman, akhirnya sudah jadi ya, seperti inilah akhirnya gedung kita yang kita rencanakan jadi teman-teman. Dalamnya atapnya seperti ini dan pilar-pilarnya seperti ini. Kayaknya aku mau kasih ini deh, slabstone kayaknya bagus deh teman-teman. Kita coba ya pakai slabstone ya. Ah, untuk sini kayaknya bagus nih pakai sini. Ah, jadi nggak terlalu ngelompong ke kiri ke kanan ya teman-teman. Tapi aku depannya aku mau kasih slab juga, stair juga biar sama seperti yang di depan itu. Kita kasih stair di sini aja teman-teman. Nah, biar kelihatan kokoh gitu loh bangunannya, jadi nggak gampang hancur. Jadi kelihatannya lebih kuat. Nah. Oke, seperti ini betul. Bagus, bagus, bagus. Mantap. Oke, teman-teman, ini sudah jadi bangunan kita. Tinggal beberapa hiasan sedikit dan aku mau ngerapiin ini nih. Masih kurang, aku turun dulu nanti. Aku lupa bawa apa nih? Diorit stair, dan ini juga nanti aku akan kasih tanah sedikit untuk nyambungin ini ya, karena ini kelihatannya kurang rapi. Dan ini juga kayaknya deh. Kayaknya ini juga deh. Nah, karena ini juga kurang rapi, teman-teman. Jadi aku akan tambahin beberapa tanah di sini dan aku akan kasih beberapa bunga-bunga juga, teman-teman. Untuk hiasan. Tapi nggak tahu deh aku mau kasih pagar nggak ya? Tapi kayaknya jelek deh kalau kasih pagar. Biarin aja ya seperti ini ya. Jadi seperti pulau yang mengambang. Oke, teman-teman, aku akan persiapkan dulu semua bahan-bahannya dulu dan ya, see you. Dan aku sudah rapihin ini teman-teman tuh, dan sini juga sudah aku tambahin tanah, jadi nanti biar apa rumputnya bisa menjalar ke belakang teman-teman. Jadi ini aku agak lebihin sedikit tanahnya, aku tambahin kan tadi kalau kita lihat agak kurang ya. Dan ini juga sudah rapi semuanya dan aku sudah bawa bunga-bunga, kita mulai biar hiasan-hiasan aja teman-teman. Kita tanam aja bunga-bunga, kita acak aja satu warna kita langsung berkeliling. Kita kasih-kasih aja gini untuk menghiasi ruangan kita teman-teman. Nah, ini kita kasih dua. Oke, kemudian kita mulai ganti warna lagi. Kita bencar. Kita keliling-keliling biar bagus. Dan ini satu-satu aja. Ini satu aja karena biar berwarna-warni dan tapi jangan terlalu banyak juga ya. Oke, kemudian kita kasih yang warna merah. Oke, ini dua deh di depan. Ini samping satu.
Nanti kalau udah ada tanahnya, kalau udah ada rumputnya kayaknya bakalan keren, teman-teman. Oke, ini kita kasih juga kasih udah kita kasih warna apa nih? Yang di mana nih yang bagus? Ini. Oke. Ini harus jarang-jarang, jangan terlalu rapet, jelek malah. Ini di sini. Oke. Dan ini di sini. Oke. Dan ini di sini. Sip. Warna apa lagi nih yang belum? Oh, kuning. Kuning dan putih. Kuning. Aku nggak bawa putih lagi. Kuning doang, nggak apa-apalah, kuning aja ya. Oke, sini kita pasang sini biar kelihatan indah. Oke. Ini dan sini. Kemudian kita kasih bone meal, teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak. Loh, kok enggak bisa jadi? Aneh deh. Gimana ya supaya jadi bone meal ya? Justru ini ya. Justru tulang dulu jadi bone meal, bone meal baru jadi ini ya. Tapi kalau kita jejerin bisa enggak sih dia? Coba ya. Kita jejerin nih, jadi lagi nggak sih? Nggak jadi dong. Ada kesalahan berarti. Oke lah, segini aja ya. Kita kasih di depan sini. Oke. Ntar nanti kita buang rumput yang tinggi-tinggi. Oke, ini jangan. Ini untuk jalan masuk. Jangan terlalu rame. Nah, kita rendah-rendahin aja. Sip. Oke. Sip, sudah habis. Nanti aku akan tambah lagi. Oke, mantap. Keren-keren. Bagus-bagus. Kita kasih ini ya. Kita kasih obor. Kalau zaman dulu kan belum ada lentera, kita kasih obor aja. Nah, lebih mantap ini, jadi lebih natural. Oke, di sekitar sini dan di ini di atas biar bagus. Oke. Keren-keren. Mantap. Oh, tapi di tengah-tengah nih. Apa-apalah, kita pasang. Oh, nanti aku kasih yang di dalam tanah aja, teman-teman. Nanti aku mau kasih kaca. Karena kalau kita taruh di sini jelek banget ya. Udah kayak apa tahu, kurang-kurang bagus. Ini kayaknya perlu dipasang di sudut sini deh. Ini perlu deh. Perlu, takutnya ada yang spawn. Ini gelap banget soalnya sini. Oke, teman-teman, mantap sekali. Keren. Kita tidur dulu, sudah malam. Wow, bagus ya. Keren-keren. Wah, buat thumbnail tuh ntar aku foto deh, thumbnail malam-malam. Thumbnail siang mulu jelek. Nah, ini kita kasih torch juga di depannya biar bagus. Oh, tinggi biar mantap. Oke. Di sini juga, tapi ini di kanan aja deh. Karena kita akan jarang ya kesini, cuma enchanting paling beberapa kali doang. Tapi harus dilihat dari atas tuh, dari bawah tuh bagus. Mantap. Keren. Sudah jadi ini. Bangunan kita sudah cukup selesai. Tadi rencananya aku mau kasih ini yang teman-teman di sini. Apa tuh? Air mancur. Tapi kalau aku bikin air mancur jadi kelihatannya sempit, teman-teman. Jadi ya, ya segini aja lah, cukup lah, teman-teman. Aku kira sudah lumayan mantap. Nih, bunganya jangan di jalanan. Taruh di injek-injek. Oke, sip. Dan ini sudah selesai. Kemudian kita mau bikin tangganya, teman-teman. Kita siapin dulu bahan-bahannya dan kita mau buat tangga. Ini sudah selesai. Kemudian nanti juga setelah bikin tangga, kita langsung bikin enchanting booknya sama bookshelfnya juga, teman-teman. Oke ya, kita siapin dulu. Belum ada. Aku mau pakai kayu, teman-teman. Kita lompat saja. YOLO. Mantap. Oke, aku akan persiapkan dulu semua bahan-bahannya, teman-teman. Aku sudah siapkan kayunya, teman-teman. Bagus ya kalau dilihat dari sini ya, teman-teman ya. Mantap, keren. Dan kalau kalian lihat ini tangganya tuh kayaknya kurang pas ya, teman-teman. Jadi yang atasnya ini agak terlalu banyak dan ini tuh dikit kayaknya, teman-teman. Dan nanti aku akan ulang lagi. Tapi bentuk tangganya masih seperti ini. Tapi kayaknya ini aku akan tambahin sekitar 2 blok lagi. Ini juga 2 blok lagi. Jadi ini nanti akan berkurang sekitar 4 blok. Jadi lebih sama jaraknya, teman-teman. Oke, kita coba mulai pasang.
Jadi kira-kira seperti ini. Aku mau pasangnya nanti dulu. Aku lihat dulu. Oke, kayaknya sini boleh deh. Jadi tengahnya itu warna hitam dan pinggirannya itu aku mau kasih warna yang agak terang, teman-teman. Dan kita coba pasang dulu. Pertama kan akan seperti ini. Aku kasih jarak sini nih. Oh ya, sini. Sini, kemudian kita pasang-pasang dulu. Nanti ini bakalan kita jadiin stair, teman-teman, tapi karena kita nanti gonta-ganti ini gini, kayaknya mendingan kita pasang dulu aja ya, nanti kita hancur-hancurin lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi kayak gini rencananya nih. Nah, aku mau jelasin dulu sebentar. Nah, nanti kan ini aku akan kasih stand ya, aku ganti. Gak punya kampak dong, kurang ajar banget. Nanti aku kasih apa? Nah, nanti di sini tuh sebenarnya mau aku kasih stair bentuknya nah seperti ini. Tapi bawahnya ini tetap kayu apa? Kayu blok. Nah, tapi karena kita masangnya itu harus kalau di bawahnya kan aku mau kasih blok biasa, nanti ntar masang blok, masang stair lah butuh waktu lama. Jadi kita bikin pakai blok aja dulu ya, semuanya teman-teman. Oke, jadi seperti ini, kita tinggiin ini, kita pasang ini, kita tinggiin lagi. Nah, sip, sini sudah cukup. Dan ini kita panjangin ini semana nih. Oke, nah ini kan tadi segini. Nah, aku mau tambahin lagi 2 lagi, teman-teman. Nah, sip, cukup segini kayaknya. Dan ini kita pasang. Nah, kita lanjut lagi. Oke, ya teman-teman, aku akan cepetin aja atau aku akan skip ya. Oke, teman-teman, ini sudah hampir jadi. Dan ya, akhirnya sudah jadi tangga menuju Pulau Melayang. Oke, mantap. Keren ya, teman-teman. Bagus. Mantap jadinya seperti ini. Wow. Bagus. Aku nggak nyangka lah, bagus banget. Dan aku nggak mau kasih pagar, biar aja. Biar seru aja kalau nggak dikasih pagar jadi kayak gini. Oh, mantap. Oke, kita lihat ke atas.
Dan inilah dia enchanting room kita, teman-teman. Tapi kayaknya aku nggak bikin enchantingnya deh hari ini. Kita buat besok aja ya, teman-teman. Sekalian bikin, mau panen apa sugar cane kita, dan juga besok mau bunuh-bunuh sapi kita untuk ambil kulitnya. Oke lah teman-teman, kali ini udah sampai di sini dulu ya. Akhirnya buat enchanting room aja sesusah ini, tapi hasilnya nggak mengecewakan ya. Usaha itu nggak akan mengecewakan hasilnya, teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Besok kita mau bangun apa lagi ya? Ikuti terus video aku, teman-teman. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya ya. Bye bye, bye bye. See you guys.